mencapai 100%. Sebanyak total 180 residen berhasil mengikuti kegiatan rehab sampai akhir. Kegiatan pembukaan atau launching layanan rehabilitasi Lapas Kelas 2 Bentiring Bengkulu tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun langkah bersama dalam pelaksanaan tim PTM untuk mencegah pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Mari kita tetap bekerja sama dan tetap dukung program rehabilitasi Lapas ini. Semoga apa yang kita lakukan di rehabilitasi Lapas Bentiring Kelas 2 dapat segera terwujud. Lapas bersinar. Lapas bersinar, lapas bersinar dari narkoba. Dari selatan menuju ke Talo, Talo menuju ke selatan. Sebelum pendak harus dicoba. Nela adik sanak segalo, kita peran narkoba. War on drugs, perang terhadap narkoba. Termasuk Lapas Curug menjadi satu-satunya OPT pemasyarakat yang ada di Bulu-Bulu hingga kini. Ini proyek untuk layanan kesehatan terbaik di OPT pemasyarakatan. Sehingga kami berkeinginan dengan kita dan kami bangun dengan Bapak Kapolres, Bapak dari TNI Polri, dari BNN. Ini mudah-mudahan bisa menekan pencegahan dan penyebaran narkoba di Indonesia dengan kapal. Itu komitmen kami. Kami ada satu semangat yaitu memberantas narkoba. Dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, tadi sudah saya sampaikan di 72 lapas, Lapas Curug dan Lapas Bengkulu. Untuk Lapas Bengkulu ada 200, sedangkan di Lapas Curug ada 100. Di mana secara keseluruhan tadi yang disampaikan Bapak bahwa sinergitas penting di dalam program War on Drugs, perang terhadap narkoba. Salah satu langkah yang kita lakukan dari apa yang kita saksikan bersama sekarang ini melakukan soft power, tindakan yang humanis terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Tanda kutip ya. Artinya di situ kita melakukan program kebetulan pada tahun 2022 ini lanjutan dari tahun yang sebelumnya BNN bekerja sama dengan Kemenkumham dalam hal ini Lapas. Kami menugaskan BNN Kota Bengkulu bekerja sama dengan Lapas Bengkulu ini untuk melaksanakan rehabilitasi sosial.